Nah itu ruhi ta tantangan maku kewi milu situ matoi wijai sicia. Angka si anak-anak milu katuhi ta tomaton na cia. Makale maku ajar mau pesantren dia gak mau mancaji pegawai negeri. Wih. Maka na ini memang cipu enak geri namu asikulan litu pa. Ya ko tuma pasikulan pa aspasikulan ni bapa kanjang kini ta. Pingerang itu matu ayah sikolo kina nama kanja sifat tah maku amiro nena kada sikolo ko nak manci polisi cawan nama kada wati ro sikolo ko nak manci polisi dega na sesalah dale na pa dega lala ku manci polisi dena kada api tanri we maku iro akan kala mu di cina maka demi asikolo kina nama kanja ampita ah. Seluruh anaknya, seluruh cucunya diarahkan ke sekolah agama. Magi ni tani wasilik na berakat nampak di seng agama. Mundi pijik ia rumah kada sikuat gaji na ia muru jolo. Kumak bicara ke loko tomato makada iye idik na. Angka tu itu tomato ali nama rasa rasa ke pulang ikona kena ikona jik na. Wih. Ikona anu mu. Ini merasa rasa kadang, mana tinggal ingat sedih kau nak anak tapi lagi macam ni, ikut lagi nak, wi, menjadi mui, wi. Ya si perangan anak macam ni, dia ikut milo di itan ini jauh tu mesti kadang kagak di itan tu, ia nak mahu ke, menjadi mui, mui, alih nak pun kau, tu milo masih kulai, ini pakai di mereka, itu kapan kali pulsa? Kuli melengah pulsa, melengah apa? Utu nu boleh. Maka di mana tu nu dibeleng? Nanti kayu nuroi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in maba'an. Sinina atamatapakna kumabahu subhanahu wa ta'ala kadalu nikmai padipatu kusi tanra syukur kemarajata luri sisi arjanna kumallah ta'ala. Puang ia maraja akamase, maraja adampeng, maraja pacarinai. Ya nasabari na to pada angkasi, na pituturu pengala ta'ala ma depu-depu ngeri onrongi. Dailenga kata sangadin na papole, sedi gau madecing. Ia mancajie perintah pole di pengawau subhanahu wa ta'ala. Pamagi-magi nasabari decing angkai populer di lawan na wattiwi angkai tu manca jilala tamari surga pamasena insyaallah makotor pemang selawat dan niat pasalama masuk di lima lebih na nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ia tepanya rampi-rampingi anu madicingi manuru agama na pungala ta'ala. Dito na paja na rampingi anu dee na si cucu agama na pungala ta'ala. Gangkan na yisap pasilingi decingi na niya majai manuru agama na pungala ta'ala. Ang magi-magi ang kaitu mancajilalan asalamakatamana lino labi-labi li akhirah insyaAllah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah. Tentu de nama bela pulih pahat kemanang. Maka dai angkaki napatuhu pung Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua akan berakhir dengan kematian. Namun peko yukkan atau wibatun namagala. Letuk kega, letuk kega, letuk Malaysia, bahkan sampai ke liling dunia. Ni keko narapi wattunna, mustilisu di pemasina pungala ta'ala.
Angkaturu tau liariang waktu di napa aja masih kula. Mak guru macam ni masih kula. Liki kula rapi waktu na mesti li suri pambasi na pengalat Taala. Angkaturu tau di napa aja lalu jabatan. Macam ni makuraga untuk mendapatkan jabatan. Tapi begitu semuanya akan berakhir dengan kematian. Sini nih teman-teman melebihi kengki hadirin. Makanya kematian itu sesuatu yang luar biasa. Magi roh amat yang selalu luar biasa. Merusik di nak kita waktu. Di nak kada subuh, di nak mati tahu. Nikah subuh mati mati tahu. Bakap pura mana ni nak pita pungalla Taala sinin na wati nun rimana te mati. Mungkin risi kampot te iwe kadang angka mati pura mangaribi. Angka mati pura isa. Angka mati tengah berni. Angka mati subuh. Angka mati tengah subuh. Betul na baca di gaga wattu tengang kain ulri temati. Aga betungan ni baca iwi. Maka ni betungan na kiga-kiga ki wattu munru si kanjak na yingerang ya mati yang. Ima gini sebab pura ki mas sempanya yingerang ya mati yang. Iya. Peko gisari kamangi wadingi nama gampang. Marumu yingerang ya mati yang. Itu ya sengi mingerang ya mati yang ipam masih itu pa. Pak angkat tau mak beli bola kip buruk eh. Itu nak sempah aja. Angkat lalu tau si bola kip buruk eh. Okola kuang. Ya. Katoro apa mainga angkatoro. Soal ni balut batu kip buruk tapi tidak ada kesadaran. Jadi itu kongka malah salah satu peninger ramai amat yang pamasi itu. Apa angkat tahu tahu malah satu tanya amat yang ninger beli bola natu si turina sapari. Jadi tanya tu gaji beli bola paku lagi. Jadi ya kongka malah salah satu biasa ro melewa angka mak bicara mak ni magil ustaz ya ko. Malah salah sakit suri amat yang ini je ingerang ada aku syukur ki. Jadi itu biasa tema dari malah sepinak kata ni bilang bilang. Malah sepinak pemilu masih ki. Malah sepinak peraji mapasu si deka. Magi ingerang yang mati kiri mati yang meni haba aja. Nah ini sini teman-teman malah bikin kayak pikul bicara nak kira-kira seri kom mengimarumu inger raga mati yang ini. Termasuk sini teman-teman malah bikin kehadiri biasa angkem Malaysia CEO ikaci yesit na baban na bolana masu. Ina tu malah ria dek makukuan. Cuma wita ro ya ko pura ni laban itu mati yalah itu tak nah, sebab itu kai putih sebenarnya marumu mitu ingerang ira mati yang kota pemita ki kai putih biasa tu manguto tapirita angka anu mau putih ui ningari tau mati sekali ni tolat tu lah salah si pura bu okulapu kesi tapi ingerang ira mati yang ira. Magi pelinuku yesik na babangi taro. Barikom mengikuti milu masu. Tapi tangga yero makan tu milu mak balu seumpamanya kerela mati am maka aja mulang geolakmu. Tu mati am maha aja mau jajah sipa. Tu mati am maha aja mau alai we na galun na tawe. Tu mati am maha aja mau alai darat na tawe isat na darat na tawe dan sebagainya itu mengingatkan untuk mati. Ya. Ada juga dengan cara menengok orang yang lagi sakit.
Angkaturu tahu carana mingerang matingi lumi titi madang. Ya kudi teratai wetunna madang si kanjakna kumati tawe lauki. Ya nasi ni tunggu-tunggu malam bikin ke hadirin. Ni ke sebaliknya angkaturu tahu makalak tak mitau. Ya sengi kaji. Haji pindri aku tu pisai. Mana kau kutu bawa lumai. Tanya itu mpunai tau eh. Ya kau kaji mani mpunai tau eh. Mati mana ni pak belu kaji eh. Kalau tu nak dicengi kaji. Tapi sebenarnya ini. Makanya sini teman-teman lebih kengkeng dari nak kerikung kaki teraku inger langit dia sengia mati ya. Agak di Cina, dinding orang pengki marumu tahu meringer dari pungal Allah Taala. Marumu tahu nak pagu pakasi biangi, marumu tena lalang yang kaitu dari pungal Allah Taala. Mereka di Cina. Sebab perlu dipahami maka dia capakan dia ajok kangat tayiwi mesti lisuki di pemasih na pungala ta'ala. Selanjutnya persoalan kematian sesuatu yang pasti. Ya ro amatenge nu manessa. Ya ro melu sappa bari komang imate ki di tengah nama dicingi. Ya ro melu sappa kita matinya ini mati dalam keadaan beruntung. Peko diberi kom mengimati kita beruntung. Yang pertama adalah aja temengingi ma PDC. Selama DC menuru agama na pungala ta'ala. Jadi engkai labilak bidalek ta. Tapakai matulung pada tarupa tau. Tapakai matulung di tengah nama DC ngi. Jangan justru sebaliknya nungkosuke nu masalah. Nabi ayai anu na cacci pungala ta'ala. Sekarang kan banyak seperti ini bos kita. Benengi mana iya roto megai di sini tu mau tahu lebih kengki adik. Melo perjuangkan iya sengi agama, maka gampang. Apa iya mengukui video luar biasa pengaruhna. Iya. Luar biasa pengaruhnya itu dia. Napa tak gili tepat nak tahu gara-gara duit. Hebat itu duit. Napa tak gili tepat nak tahu. Makanya ada perkataan atau ucapan saya dulu dengar waktu di Papua. Kedai ustaz ada prinsipnya orang di sebelah. Ke apa itu Pak Haji? Nah, biar tidak jadi pejabat. Yang penting bisa menguasai pejabat. Inilah yang terjadi sekarang ini. Saya di mana-mana selalu sampaikan juga. Biar tidak jadi pejabat. Yang penting bisa menguasai pejabat. Apa itu? Itulah uang. Mana senesa salah. Tapi angka duit tujuh kok. Coba. Pengaruhnya dia. Mana senesa salah. Tapi angka duit apa tujuh kok. Luar biasa. Napa kedo tahu we. Anu mali cingil lo anu masalahi. Nasabari duit. Nike ko yero di emeli pakai tujuh lo rima di cengge luar biasa tau nilai na. Iya. Wadiki mah bangun masigi, wadiki mah bangun pondok pesantren dan sebagainya. Iya. Desi pula itu lima bangun pesantren. Ya. Peku carana nak kembang kuro pesantren ni pada pada ni tu. Iya. Tanggungi gua kejina guru eh. Angkatoro ko masipe nakate kasih pole kampulengi kada saya ustaz ada ji anakku satu tapi tidak bisa menghafal Quran tapi melu ka angkana sang anakku pak kepala Quran
Maka saya datang di sini untuk mencari angka garu anak-anak nasib dina mampu maka majak kasih. Kada kaya engka, kada siaga, kada sekian, empat orang. Kada iya pemisangi pakai majani rustas, anak-anak ulang-ulang. Berikom menginasi dengan kamatu, anakku pakai pelakoran milau angka. Betulnya samana nala anak iru. Jadi dia transfer uang itu 2 juta per bulan. Iya, sebab aku rupanya tafis tak masih pe. Alhamdulillah, upoda tema kena kaya kole. Tak mampu lah memang kapal anak tak ta bawa ni mai. Iya. Yang penting ya, betulnya dia betul-betul tidak mampu. Pak kami gaji maku kewi tak kong kebantu angin, tak pemegah tahu tidak mampu. Iye, napa yang makan dah pemerintah melu tu engkau warak, weh, tak pemegah tahu tidak mampu. Jadi pulangnya apa tu ke makan dekat, kalau memang betul-betul tidak mampu, kata naruh lapor lah saya, anu kaya usah mati ni lakai ku. Taruh ni, ya aku dia tak mampu, tak bawa ni baik. Kata roh mau uang pendaftaran di itu nelimpa aja kasih aja mina nasu kulang ulun nak aku tatan ini anak tak aku milu tunggu tunggu mui bawa ni mai agai saya berkeyakinan dia nak patuhi atas nak pengalat Allah kulin lepan rai usur bawa ngiru nak air kasih si agai lay tanggur roi elo dokina angka dah lay tatu pemasih nak pengalat Allah ayat sini tu mau tahu lebih kengkih hadirin. Ya. Selanjutnya ya kumilu ki mampidicing nade gaga maka-maka de itu na makai da warampara pana wal di mampidici tawi wal dinna sabari lo doang ite na madecing itu satu kebaikan yang luar biasa. Ya lo doang ite na madecing ataukah tumannya madeci pada terupa tahu. Insyaallah. Ni kemilo ka patu-patu ka ki selama magalaki de gaga cau itu ke di pulang ni. Betul na di gaga ke di pulang di gaga cau itu ke di pagawi. Iya ko magalaki lo ki mabiri jama. Tak bulu tak tuo tak bulu tak magala. Magai aja kamai renon ni pak di mondri tak nan lupa iki. Terima kan ning kamu matu anakku ternyata nan lupa iki. Irenul ni matu pak di mundri tanah di nala kisara. Ini yak kita orang ni. Makanya dia gagah cawu yak kui di metu pagawi. Tak bulu tak magala terjam itu le terpagu termasuk solat berjamaah. Ya. Kemari malam saya dipindrang sampaikan seluruh jamaah. Nah sebab magu kewing ke pemahaman. Nah canggih bini nalu ngambil jamaah. Iku nasang ibu masalah lebih ko boleh. Iya hari sisi nama kun rituri mundri boleh. Maka nangka macam lo masih gitu. Tapi dia macam ilo buat tinggi. Dia tak cang ilo pasai. Nami kangnya bala nama kun rituri kulit buat tinggi lo pasai. Nah iku lo masih gitu. Malangkah di sana Nabi tak janganlah kau melarang para istrimu ke rumah-rumah Allah. Malam biasa beri gambar jamaah maka nak itu ke Madinah itu gak hubungan na umrah si bawa haji betul ni komen di tembak untuk haji dan umrah na mulai na lo Madinah di tu mereka gak hubungan na bagi pelit lo Madinah untuk mendapatkan arba'in ayah sang arba'in beri jamaah 40 nanti nak kena bitor ni bawang. Orang yang mendapatkan arba'in bisa melaksanakan 40 kali berjamaah secara berturut-turut. Tumakka da arwah sona, maka itu bebas dari api neraka. Ini luar biasa. Itu. Jadi, burani makun rai, oh magana ki lauki, masih gim beri jamaah. Ih, dega gacau iya kui di pulian ni. Makir. Dega gacau kui di pagawi. Apalagi
lagi mengukir beri tika adangi sedang katu atau itu motor nama kukir nama rumuk di na jampangi kuyan na. Okay. Angkamu itu motor na merumuk di na lisara. Saya ketemu salah seorang dokter bertugas di Makassar. Okay, Makassar tugas rumah sakit. Kediri aja majem aku stas. Jagairi ke rumah sakit to angke cuci darah. Makita kana sangkoro siage ganna tau i cuci darah. Wita ni nasang anak meleperu isi ba meperu. Angkatoro wi jadi na melus salai ke situ motorna. Sampai-sampai nasi pula ini makan lo ni mas sampai aja ya pemurangi mak tak nasi wim itu kaje kesalem mak menuam mani itu kesalem sementara nasi engkau tahu engkau anak ada yang keneri terlalu murang itu matan lah ni kau pernah suruh beli bola cuba dibayangkan malah pernah ada kasus ditelpungi kedeli sunumina malah semak tak kadai marji jolo jamangi salai i anu bani jolo ku tu peko-peko ceram padainya itu mato ai wen sebab anak sidi-sidi i ning kalinga kariban ali namil di su anakna padainya tatambala sai padainya meninggal mati ele nang urang pi makada. Sedangkan tu kita merumuk kita lupa ibu-ibu. Aja kamu nak nongi makan yang kamu atuk milo doa ki. Menunggu kau masa panjang, kau ni nak sempanjang. Ali ni milih lu doang. Irnung melihat makan yang kamu rumah tu masih dekasi dekangi kasih ni. Ali nak tak kena. Apa itu ya sengi masih dekau ibu cuk tu bapa ada bulu pak. Betul nama aja. Angka meto tahu kuiri tikan nadina makanya reka tuluna bola na milawi yo lu mak dari ke angka meto tu makku mana garo aga mana masusur kapa wi ma ke mana di na tahu angka toru tahu mariu minarikung kata milau sumbangan ku bola. Semana masar ya kung kadina perikanto na dina biri-biri. Ha, ini subhanallah. Jadi makukewi kesimpulan na nomor sidi. Tak bulu ta magala, tak bulu ta madisi. Di gaga cewi kui di pulian. Ya kung masawala dalai tak asidak kami mani. Asumba me mani. Pasumin ni sekena tak bulu na iri pakawi. Lau ki ma beri jama ku magala kita bulu ta madisi tak bulu ta magala makanya ya koi di puliang. Yang kedua sini na tomo-tomo melebih king kadri bagaimana supaya mati kita ini beruntung. Seringlah berdoa minta kepada Allah supaya matinya dalam kebaikan. Hanya ta mengingi milo doang. Waktu bicara gimi nesat tu pungi. Nah, kutu pura nama sempajang, pura ni milo doang, ini si makdo pribadi. Apa, itu ku sebenarnya, kutu lumak biri jama, makanya tu kutu macu-cu uku imangi makdoang. Pak ni ke mana misengi, terimi pak don lepuh imang. Ini terimi milo doang, dina terimi pun. Sekalin lepuh imam milo doang, ne tu macu tu imunri. Itarime padon la pu iman macutuk kina tarima pung Allah Subhanahu wa taala. Ya natu yang pengi na lesar panditata makanja ya kutu pura mas sempajang ka wirid setelah itu berdoa berjamaah dipimpin oleh imam. Apalagi ya kuru imangi semuanya panrita guru ta ulama melo kisuri melo doang ki merumuk merjingi pu. Kayak mi kaji suri kasih guru tak mi tahu kak mi kasih guru tak mau wiwi kasih ni tapi kual ini nama pasang pajak namun dia tak suruh dia nak doang tak kata lima tak insya Allah tak lulukan itu
Itulah kelebihannya anak-anak yang di pondok pesantren. Banyak-banyak mendapat berkah, berkat napa doangan napa nritai. Itu mundur. Jadi salah malah biasa saya katakan bahwa di pondok itu sebenarnya nomor 2 Pak di sengenge, nomor 6 di bibaraka. Mo cek dek mi Pak di sengenge lolong ko pesantren ko iya mi napa baraka pun ni napa ke mas makke guna selamat lino akhir. Nek ko napa tedengi baraka ipung Allah Taala. Mu si ko kepat di sengen nak ko napa tedengi baraka ipung Allah Taala. Nai sesi de ni le pagawi. Mari ni nak baraka ki Pak di sengen. Mega sifat disengen nah ni ken apa ki mi mak janya sifat mage na cabu ibaraka ipung Allah Subhanahu wa Taala. Inilah pentingnya keberkahan. Ya. Nah, olehnya itu sini nak teman-teman lebih king ke hadir Pak Mega tu kasih tahu makurak bacana. Malang kebiasa pengakuan na siage igan na jamaah maka dia ti apa tepek kumi ulo masigi iya ku baca na digagah pi ku yasa kare digagah ma tepek mak makan la makan ja ku tolong masigi di na cucu di tu mas sempajal di mutu ilo na masigi na iya ku baca ku nasak digagah Fatihah bawa apa lah apa nasengnya na di na kawasi ku lah turik kumi ala emunroh si bawa ka harnu sakar meki masikola di gaduita nikia engka papatuk-patuk na guru ta maka dia aja muslim sempajangi engka papatuk-patuk na tomatoi maka dia sempajakula pokona aja mengingi sempajamu ko ta aja lalu na sabari jama-jama linu na di mas sempajang niki di kapak disengat tepuk mi yenaru yang pingi ku tolu mak beri jama kelebihan na malampai bacane mangi pada pada lampi na palulungan ni mangi ia tu engkau macin doli mudi. Betul nan nangi baca. Ia kula lampa na baca dua lampa. Insya Allah. Apalagi ya kuma dua mimen ni. Nih ia tu pak imang nalam itu sara mak kepala pak doang. Mega. Angkam itu pak doang ini sekedar pikul cara. Kebiasa tu lo boleh. Kalau milo turu ngah ustaz kak magir nasa. Aga pak doangan aku selingkuh laki ye. Aku ya itu iseng itu. Aku ni wede iseng ini asa majik nang kamatu amalin apa ke tu. Alaku ah maka tu turut jiku bangsa aku milo pengajar mana suruh kalau aga pengajar laka ini laku mawa tato mato apa tau bicu ma pengajar kini piku ni pula ustaz turun lalu kak kasih nasengi maka dah kak ya ini lah milo doa bicara gini tak sidekang ya kah asidekang kini potan apa doa kasih tak giling atinah. Pak magu ke je wita we selingkuh-selingkuh eh. Kabene na kasih ya. Letoy. Ya. Angka to boleh boleh. Taman namo boleh na teri. Ma tu teri. Na sengi wai ka ustaz kaya ga tu. Kalau iya ria maku kui na sengi ma tampuk ka. Jadi nasang iya rola kaiku le na melo ku telu anakku. Lah kato aru tau kamu tu kihana. Jadi ya kena salah kita nasang ni lurung ilu gugurkan. Ni iya ro nasang iya usah upah kasih makan iya ku gugurkan kan na idu salumpu. Ini sama membunuh nyawa. Dia umelo, ini rasa dia nak apa aja masih susah. Nilurangi patujun, nasi saya gugurkan anak ini dalam kandungan saya. Wei, pusa kak nasi jadi lo kak nasi makut tanok ke makade? Angka gerul di goreng-goreng ini tak giling, nampak di baru bayar. Karena kau kau ya dega agak lama bana, ini lo doang yang mandi bawa. Apa iya kau padang yang mana terima puangnya? Mupik kau kat dona, saya yakin tak gini. Nasi bapak masih nak puangnya.
Kegana waktu dah mega pengalaman iruntu. Si runtu kasih dia tahu aku kajangnya pinrang. Maka dia ya ustaz. Ay. Ya biasa aku matarawi itu yang rimpah ke masjid. Tenasa. Ya anak kalakur. Ini tu lebih sesak ini siaga ini tu lah buruk. Lepulakan masih muda. Tapi maku kau nasi aja lah lo gak agama nasi. Pula tekan aja lah lo gak macam apa ganggu masih. Iya belimu. Wih tak gilingi. Mati ni mangin nasi maku kau sasi pakun rom masih. Jadi aja mu tamang ini pak milo doang. Insya Allah. Kau tanya asyik banyak pi. Yang penting aja tamang ini. Nah sebab magi. Itu kau tamil lo doang mu. Nisamu tu pun Allah Ta'ala makaluhi ya takku perlu lah laiha. Ikutan sebaik, ikutan apa yang sangat ini seharusnya. Ayat teman ini. Dan itu bisa menjadi ujian pada kita semua. Ya. Selanjutnya yang terakhir. Pekogi berikom menginsya Allah mati kita ini beruntung. Arahkan anaknya ke pondok pesantren. Ia melewat ni pau makada anak tak kuih. Ina tanya pesantren magukai masulah nanai. Ina tanya sistem karantina masulah nanak tak. Iya. Artinya dia nak perlu ke wajib di tangan. Tak tahu mana muah tu. Tak tahu mana muah. Eh. Napa teri-teri tu maton na. Napa tanru-tanru tu maton na. Baru dia nyesap. Kedui. Coba nami mengupas sekolah agama. Coba nami mau petami pesantren. Nah itu kerugi tantangan maku kiri milu situ matoi wijai si cia. Angka si anak-anak milu katui tato maton na cia. Maka dia maku ajar mau pesantren dia gak mau mencuci pegawai negeri. Maka naik ni mencuci pegawai negeri namu masih kulan itu pak. Kau mah pasti kau lapan aspasi kau ni bapa kanjang kini ata. Ingerang itu matu ayah psikolog kina nama kanjang sifat tah. Makau amir. Lena kerja psikolog kau nak mencari polisi. Cepat nama kerja waktu ras psikolog kau nak mencari polisi deka. Nasa selat dah lena pak. Deka lah aku mencari polisi. Lena kerja api tanri. Makau amir. Akan kalau mau di Cina makademi asikolo kini nama kanja ampe tak? Seluruh anaknya, seluruh cucunya diarahkan ke sekolah agama. Magi ni tani wasilik na berakat nampak di sengah agama. Mundi pi jir rumah kada sikuak gaji na ya muro jolo. Kumak bicara ki lok to mato makada iye idik na. I angka tu itu to mato ali na merasa rasa ke pulangi ko na kada i ko na jik na. Wih. Iku nah anumu. Lina merasa-rasa kada maga tingkal ingat sadi ko anak tapi laki maka iku na jik nah. Wi. Jadi mu. Wi. Ya si pulang anak maka dia di kutu milo di itane jo lu tu mate kada kada di tando. Iya nana mau ke. Jadi mu. Wi. Alina pun gawa. Wi. Tu milo masih kuleh. Ini pakai diberiki. Itu kapan kali pulsa? Kuli melayang pulsa, melayang apa? Utu nu boleh. Maka di mana tu nu dibeleng? Dari kayu nroi. Cuba sini teman-teman lebih kik. Itulah keadaan sekarang. Makanya kita bagaimana berusaha anak-anak kita di pondok pesantren Al Hashimiyah bukan hanya fokus menghafal, tapi kita berusaha bagaimana etika anak kita, adab anak kita, akhlakul karimahnya anak kita bisa menjadi baik. Saya ingatkan ini. Saya selalu sampaikan anak yang menghafal Quran. Mau apa lah nak terlalu puluh besok. Ia kau majai sifat mulia nak keguna itu. Makanya kita bimbing menghargai guru. Memuliakan guru. Memuliakan orang tua selalu disampaikan. Ia kau makanjai sifat enak. Insya Allah. Kendro-kendro kilau. Turina sehingga kita itu kau makanjai sifat. Ia. Degaga ki. Sama ni sapa ki. Kegilau. Angka tu atau kongkai masih lemah nak tahu. Kei pakai jaki rapina waram ramu pak angkai tak kapu. Makin asa angkai sapura tay. Mulai dah. Tanya cawa-cawa. Oleh karena itu saya motivasi bahwa
Eko aku ke itu melu mapak kapal lah. Miki mapak sekolah agama di nama rejing. Oko ke miki macam cabe ke kampung tak anu. Kulit tulis tak sedih lu masih pe kuni titi haji. Miki masuk suruh amperita ke tu kuam perita rata. Angka madrasah nawiya. Niki minimal sekolahkan anaknya di madrasah. Di pondok pesantren. Tentu taita mana wasilina termasuk lena guru ta Ustaz Mustafa tanya dia dari pondok pesantren. Alena Ustaz Ismail dia dari madrasah. Cerita itu kong kemakan ai kong pesantren adinan Cipogoe negeri ah pulik ku mau bawa ngacana nanae. Cipogoe negeri matukki itu lah makan pulik matukki pesantren ni Cipogoe negeri matukki makanya sekarang kita sudah bisa saksikan anak-anak yang alumni madrasah, alumni pondok pesantren alhamdulillah. Sekali lagi saya sampaikan arahkan anaknya ke pondok pesantren, ke pondok tahfiz. Ini menimbang makin macam ini tersedih. Penting anak tak matuju di agama mana pun ini sebagai tanggungjawab kita dunia sampai akhirat insyaAllah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.